Halo guys, kembali lagi bersama kita. Tadah. Siapa kita? Siapa, siapa, siapa kita? Siapa kita? Coba tebak. Asia Life Entertainment. Masih sama gue Vika, gue Fitri, gue Vira, gue Fauzan. Kita kali ini mau review WandaVision. Gitu. Ya udah. Siapa nih fansnya Marvel nih? Gue dong pastinya. Nih buat fansnya Marvel ya kan. Terus WandaVision ini tayangnya di mana sih, Kak? Dia nih karena emang sekarang ya susah lah ya kita mau nonton-nonton bioskop. Jadi dia adanya di Disney di Channel. Disney Plus. Nah, itu yang buat berlangganan silakan ya. Ditunggu. Oke, ya udah. Yuk, ini langsung aja Kak diputer. Langsung nih. Aman. What's a single girl like you doing around this big house? I assure you, I'm married. Ini berani kayaknya. Berarti si Wiccan sama si Speed nih. Ininya nih anaknya nih. Kayaknya. Keren nih. Konsepnya ya. Ala kamera apa nih kalau begini? Kamera apa sih? VHS. Vision, coba di skip bagian Vision. Main ganteng kan ya. Kalau nggak merah ganteng ya. Why would you think that? Because you are. Kenapa warnanya gitu tuh? Unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Lebih kayak kisah romansanya Vision sama si Wanda ya. Lebih intens gitu ya, ngangkat tentang hubungan mereka ya. Cuma kayaknya baru tayangnya tahun depan nih. Tahun depan bentar lagi ya. Januari sih, karena harusnya kalau nggak salah ya harusnya sih Desember, cuman karena COVID ini ya mungkin ya kayaknya satu lain hal jadinya Januari 2021 tayangnya juga itu di apa Disney Plus. Disney Plus. Tapi keseluruhan konsep trailernya sih keren ya tadi ya, cerita kayak pakai kamera VHS gitu, terus warnanya juga di apa sih abu-abu itu apa sih vintage. Keren sih, ya udah. Kayaknya lebih kayak ada komedi-komedinya nih ya, lucu ya antara si Vision sama si Wanda. Kalau di Avengers-nya kan hubungan mereka tuh kayak banyak sedihnya gitu ya. Endingnya tuh sad gitu, sad ending. Tapi di sini juga sih tuh lahir si kembar musuh ya. Ntar si kembar lahir tuh si Ken sama Speed, gue pengen tuh mukanya kayak apa tuh jadinya. Coba ada merah-merahnya apa kagak? Nah gitu perpaduannya gimana tuh? Secara kan mereka calon-calon yang Avenger juga kan tuh nantinya kan. Gitu. Udah nanti kita tunggu aja lah di Januari. Jangan lupa langganan dulu itu. Kalau enggak ada bayar sih nih. Berbayar ya. Maaf kita jadi promo. Nah, tapi kan enggak endorse ya, enggak di endorse. Enggak ada ya barang kali ya kan di Disney Plus mau endorse. Nah, gitu. Oke. Worth it kan buat lo buat ditonton. Kalau gue sih interested ya. Ya gue sih sebagai Marvel lover ya nggak boleh ketinggalan sih gue yang Marvel wajib sih wajib. Nggak soalnya gue ngeliatnya ini beda gitu kalau yang di Avengers kan kisah mereka kayak sedih gitu kan, sedih mau serius seluruh hidupnya kan.
di sini kayaknya di sisi happy, komedi lebih happy ya. Ada komedinya juga, sisi happy-nya tuh lebih ditonjolin gitu ya. Jadi kayaknya kisah percintaan mereka benar-benar nggak ada sedih-sedihnya ya. Nggak tahu sih, kalau secara trailer kan dilihatnya kayak lucu-lucunya aja tuh gitu ya. Udah deh, kita tunggu aja tuh ya. Oke, sekian dulu review video reaction dari kita, Soneta Group. Nanti juga main sama Bang Aji. Iya, gak enak kan? Iya. Oke, okay. Dadah! Asia Life Entertainment.